Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview atau kita akan melihat dari dekat pen Montblanc. Ini pen Montblanc Masterstack Silver ya. Oke, kita akan lihat pen ini serial numbernya. Biasanya kalau pen asli itu selalu ada serial numbernya ya. Dan kita akan lihat detailnya dari pen ini ya. Oke, ini dia pen Montblanc Masterstack Silver. Di sini kita akan lihat ya. Ini pen ini di bagian atasnya ini dia ada serial numbernya. Bisa dibersihkan ya dengan kain khusus yang kain khusus silver ya. Jadi ini bisa dilihat sini, saya nomornya di atas sini ya. Ini kelihatan biasanya ya. Tuh dia ya. Serial nomornya. Ini ada kodenya ya, mungkin ini udah silvernya udah agak lama ya, jadi kurang kelihatan. Kita lap aja dia pakai ini. Jadi ya, oke. Tuh dia ya, saya nomornya kelihatan. Dan ini karena bahannya silver, jadi dia kalau nggak dipakai itu kadang-kadang nempel keringat kita, jadi dia berwarna hitam ya. Ini dia ada master stack-nya. Detailnya kelihatannya detail banget ya. Di sini mesti kita lap lagi. Ini dia kodenya nih 925. Momblongnya udah agak lama ya, jadi dia di sini ada penyok dikit nih. Spare partnya bisa diganti ya, bisa diganti. Cuma harganya agak mahal ya, untuk bodinya ini aja sekitar 3 jutaan. Jadi ini kayaknya khusus untuk kain silver. Kita bisa ngelap dia. Caranya ngelapnya cuma gini-gini aja nih. Dan hasilnya udah bagus banget ya. Oke. Kalau pen Montblanc itu kita mau refill dia, ini tinggal cabut aja. Terus ini dibuka, diputar. Ini bisa dibuka lagi. Dan ini dia refillnya, dia pakai roller ball refill Montblanc. Dia M ya. Sama, cara pasangnya sama. Ini kalau mau dibuka bisa ya, kita coba buka atasnya ini. Jadi segala macam spare partnya itu kita bisa beli ya, bisa beli di konternya Montblanc. Ini bisa diganti juga ya. Kalau ini biasanya ada umurnya nih, bisa agak lama dia ininya retak atau patah, ini bisa diganti nih ya. Jadi semuanya spare part yang ada dalam pen ini bisa dibeli.
Nah, kelebihannya dari pen Montblanc juga ini karena counternya itu hampir ada semuanya di mall-mall besar. Jadi jika kayak pen Anda ini yang dari silver ini kalau udah kusam atau kotor, Anda tinggal bawa ke tokonya itu dan Anda tinggal sebentar, mereka akan membersihkan tanpa dipungut biaya ya. Ini dia ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai pen Montblanc Masterstock Silver. Ini silver artinya buatannya dari silver ya. Jadi pen ini bisa digunakan sebagai alat tulis dan aksesoris pada pakaian Anda ya. Bisa pakai dan bisa kelihatan di sini ya. Bisa kelihatan pen Anda. Ini udah melambangkan. Lebih keren kalau pakai pen ini ya. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top guys.